Selamat datang di channel Kang Pa. Di video ini saya akan bagikan tutorial cara menghilangkan tombol kembali atau tombol home di HP Vivo. Di sini banyak varian HP Vivo yang bisa ikuti tutorial ini. Ya, di antaranya Vivo Y22, Y21, Vivo Y35, Vivo Y16 dan Vivo yang lainnya. Oke, langsung saja ke caranya. Kalian bisa buka pengaturan, setelah itu teman-teman bisa kalian klik yaitu sistem, kita cari sistem, namanya sistem ya teman-teman. Kalian cari yang namanya sistem. Nah, di bawah ini ada namanya sistem, kalian bisa buka. Di bagian ini kalian pilih yang paling atas ya, navigasi sistem. Nah, di sini saya masih menggunakan yaitu tombol 3, navigasi 3 tombol teman-teman, sehingga ada tombolnya seperti ini. Nah, untuk menghilangkan navigasi atau tombol home di HP Vivo, terutama di HP Vivo Y35, kalian bisa klik yang nomor 2 ini teman-teman. Kalian klik, maka tombol navigasinya sudah hilang. Dan bagian ini kalian juga bisa menyembuhkan bila bawah itu yang ini. Oke, langsung saja saya praktekkan untuk menggunakan tombol navigasi yang kita hilangkan yang tidak terlihat. Bagaimana caranya untuk tombol kembali, tombol resen, tombol home dan sebagainya. Oke teman-teman, langsung saja untuk tombol kembali kalian bisa klik di samping kanan atau samping kiri seperti ini, geser ya teman-teman, atau sebelah kiri. Nah, seperti itu. Nah, untuk tombol home kalian bisa dari bawah ini tarik ke atas dengan cepat. Nah, seperti itu. Dan untuk tombol resend, untuk membersihkan file-file yang sedang kita buat, kita gunakan tadi, kita bisa geser ke atas dan tahan seperti ini. Dan bisa menghapusnya dengan cara seperti ini, teman-teman. Oke, itulah tutorial cara menghilangkan tombol back atau tombol navigasi di HP Vivo. Semoga bermanfaat dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Sekian aja dan terima kasih.